ikan patin yang tadi yang kita ambil dari kolam hias kita, satu ekor ternyata satu wajan. Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan rezeki yang nikmat sekali. Kita masak sendiri, ambil sendiri ikannya, tangkap sendiri, miaranya juga sendiri dari segini, dari satu kelingking. Nah, satu kelingking ternyata tadi begitu kita ambil besar sekali. Tapi ya usianya sekitar 8 bulanan. Nah, itu masih ada 6. Wah, kalau itu kita makan tiap hari, makan besar terus. Ini dia masak ala Banjar Gangan, asam tapi nang kadebaan yang tidak pakai kemiri. Nah, kalau di Banjar pakai kemiri biasanya. Ini di keluarga saya waktu kecil, nah itu tidak pakai kemiri. Ini dia masak gangan asam namanya, kata almarhum ibu saya dulu, kata kakak saya, kata adik saya. Tadi sebelum ini saya nelpon kakak saya, kemudian nelpon adik saya minta arahin. Wah, dikasih pelajaran sebentar. Udah, sekarang kita makan memakai ikan patin hasil dari kolam hias sendiri. Kolam hias tapi ikannya ikan konsumsi. Nah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bentar lagi, kayaknya udah matang nih. Tamunya udah nunggu di depan. Waduh, Masya Allah, ya Allah. Terima kasih ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, rezekimu hari ini. Semoga berkah, semoga menjadi manfaat, semoga menjadi kesehatan, semoga menjadi yang baik di dalam tubuh yang memakannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebentar lagi, 1-2 menit lagi kita biarkan. Nah, kita makan bersama nanti.